Halo guys, welcome back my channel. Kali ini aku mau mereview rumahnya Kakak Bilqis ya guys. Ini kamarnya direnovasi guys ini guys. Nah, ini dipasang plafon pian. Kalau di tempatku namanya pian guys ini guys. Nah, ini udah hampir selesai guys, ini tinggal di pelamir tipis-tipis. Nah, aku mau ke dalam dulu guys, hati-hati guys, ini tempatnya berantakan ya guys ini guys. Nah, ini bawah ini. Nah ini tembok ini rencananya sebagian mau dicat, sebagian lagi mau di wallpaper guys, jadi biar ada suasana yang berbeda. Nah, ini kamar mandinya, kamar mandi berbeda, kamar mandi dalam guys. Guys, nah seperti ini guys kamar mandinya guys. Seperti biasa, tukangnya nggak jauh-jauh dari Pak Dirobi guys. Nah, ini dia. Ya, itu dia penampakannya guys. Nah, seperti ini guys kamarnya guys. Ini kamarnya Kakak Bilqis guys ini guys. Ternyata ini sudah pengecatan guys, ini pelamirnya sudah ternyata ketinggalan guys. Informasi ya guys, ternyata sudah ini udah ini guys. Udah dicat guys ini guys, pelan-pelan guys, di bawah sini ini banyak paku kecil-kecil guys, bekas pemasangan pian tadi guys, jadi banyak paku berserakan mas ya. Nunggu semuanya yang di atas selesai, terus samping selesai, baru dibersihin bawahnya, jadi urut. Nah, ini tukangnya dua ini guys. Ini sehari aku kasih satu jutaan ini guys. Terima kasih Om Sian, makasih. Ini saya impor dari dari mana ini? Dari Sugiwaras. Oh ini dari Sugiwaras ini. Ini kemarin dari Bali ini guys, saya impor dari Bali guys. Bukan barang aja guys yang diimpor guys. Aku teko Cina. Oh teko Cina. Cina kok ireng iki lho. Cino sing ireng berarti Cino sing premium. Katanya Cino premium, guys. Wes jadi review meneh iki. Oke, guys. Nanti kalau udah jadi aku review, guys. Jadinya seperti apa, guys? Kita tungguin aja, guys. Nah, seperti ini, guys. Nah, ini katanya mau dipasangin AC, guys. Soalnya kan ini tidak ada angin-anginnya guys, kalau nggak dipasangin AC nanti kan pengap, jadi lebih baik dipasangin AC ini guys ya. Ini udah di habis dipamer tadi, udah di amplas juga ini guys. Ini halus guys ini guys. Nah seperti ini ya guys. Nah, seperti biasa di sini aku sebagai mandor guys, jadi harus aku jagain. Takutnya biasalah, tukang kalau nggak dijagain biasanya kan ngerokok nggak kelar-kelar guys. Makasih. Nah, itu salah satunya ini guys, ini ngerokok ini guys. Makanya aku jagain, jadi memanfaatkan waktu sebaik mungkin guys.
Kasih tahu buat wallpaper tuh yang dulu. Wallpaper tuh? Dan nyapa kok dicat? Enggak usah. Ini hasilnya ada mobil apa tuh ini? Ini. Hah? Di kamar sekaligus kantor tuh. Oh, ini mau dibikin kamar sekalian office ini. Oke. Office boy. Nah ini aku andangnya pakai andang besi guys. Kalau di sini namanya scaffolding. Apa? Scaffolding. Bener apa enggak namanya scaffolding? Ini namanya andang rakitan nih. Oh, andang rakitan. Namanya scaffolding. Bukan puding ya guys, tapi scaffolding. Ya sih, tepungnya itu kan. Scaffolding. Nah, dia kita siapa enggak dia habis. Eh, apa sih? Rasido. Mbok piye cali rame moni tak jare sis. Wetiku tuku dikae cali kok. Gak apa-apa guys. Dia nyewa tapi di iku lagi ngilangi kayak minyak kayu putih kena nih gampang. Bentar guys, aku mau keluar ruangan dulu guys. Ini kalau aku lihat kerjaannya udah bener ini guys. Jadi aku mau tinggal dulu guys. Ya guys. Oke guys, untuk video review kamarnya kakak Belgis cukup sampai di sini dulu ya guys. Next, kalau kamarnya sudah jadi aku review lagi. Sampai ketemu di video selanjutnya guys. Bye bye.